Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan, saya nak share dengan awak lah. Kita akan tengok ke tanaman asparagus. Jom. Okay, ini kalau anda semua nak tahu, inilah asparagus lah. So, asparagus ni dia dah berumur lebih kurang 2 tahun eh. Asparagus ni orang Malaysia jarang tanam. Saya rasa kurang lah daripada 100 orang, maksudnya 100 farm yang tanam eh. Jadi asparagus ni is very good lah, sebab dia very nutritious lah. Mesin tengok macam tu. So okay, ini pokok dia jarang orang nampak eh. Yang orang biasa nampak ni, dia punya rebung dia. So ni dia potong ya. Okay, this is asparagus lah yang kita selalu beli tu kan. So asparagus ni very high in vitamin lah. A, K, acid folic, magnesium, potassium. Aduh, tak ramai orang yang dapat makan fresh ya. So kalau tanam ni memang special lah rasa dia. Jadi rasa dia ni, masa dia cakap rasa dia earthy, rasa tanah sikit. So jadi asparagus ni, dia actually satu tanaman yang bernilai tinggi ya. Jadi kalau siapa yang boleh tanam, untung lah. Cuma dekat Malaysia ni kita ada masalah sikit, sebab kita selalu hujan eh. That's why saya pasang ni. And tengok bila saya pasang, cantik je. Cakap pasal harga dia, dia memang bernilai tinggi lah. Harga pasaran RM40 per kilogram. Jadi anda semua boleh tanam kat rumah, and you can enjoy the taste of asparagus. Dan yang ni sebenarnya yang saya suka asparagus ni, sebab dia tak perlukan air banyak. Macam-macam ni kan. Ini saya siram lebih kurang 2 liter per day. And itu kalau ingat lah, kadang-kadang lupa. Tapi dia still sebaik juga lah. So dia bagus lah. Jadi biasanya kita akan siram pakai baju AB lah. Baju AB yang saya buat tu. Anda berminat, anda boleh beli juga. Dan tanam asparagus. Lagi satu, asparagus ni ada dua cara tanam. Satu daripada biji benih, and then lihat tu from crown lah. Biasanya yang tanam dekat ladang tu, kita tanam dengan menggunakan cluster akar ataupun crown. Tapi kat Malaysia ni kita banyak tanam biji benih lah. Saya pun tak pasti kenapa, tapi itulah cara yang selalunya. Okay, jadi asparagus ni dia sebenarnya adalah, kita panggil dia perennial lah. Jadi dia boleh tanam, ada yang dah rekod sampai berumur 20 tahun. Jadi usually kita hanya harvest je selepas dia berumur 2 tahun dan ke atas. Itu macam tadi saya ambil ni kan. Biasanya kalau pokok ni masih muda, kita biar je. Dia akan jadi macam ni. Jadi macam ni dan dia akan besar lah. Lepas dia betul-betul matang, baru kita harvest je lah, sebab dia masih tak kuat kan. Jadi usually lah, it will take 5 years sebelum kita start harvesting. Biasanya kalau macam dekat overseas, ini ialah tanaman spring delicatis. Maksud dia waktu spring je, dalam masa 8 minggu tu je dia makan. Lepas tu dia akan potong, bersih balik, and then dia next year pula lah. Tapi dekat Malaysia ni kita, sebab kita panas sepanjang tahun eh, jadi kita boleh tanam dia sepanjang tahun. Biasanya kita akan tinggal lebih kurang macam 3 anak ibu induk pokok, yang lain tu shoot kita harvest. So this shoots ni atau rebung ni, dia akan naik lah. Contoh kalau macam pokok tu dah besar, kita boleh dapat dalam 500 gram per month. Kalau pokok yang berumur 2 tahun dan ke atas, 2 tahun hingga 3 tahun, dapatlah 100 gram per month, which is good enough lah. So setakat itu sahaja perkongsian hari ni. So
mari kita menanam asparagus. Thank you.